Tut SMC. Aku lagi santai-santai nih di taman klaster perumahan di Bogor. Sambil kalian santai-santai, aku bakal kasih tahu unit 2 lantai di daerah Bogor. Kita ke yuk. Nah, Sobat SMC, ini aku sudah di unitnya, lingkungannya nih, Sobat SMC bisa lihat, itu udah asri banget. Dan listriknya itu sudah underground, jadi tidak ada kabel-kabel yang melintang. Jadi sudah modern banget nih. Yuk kita ke unitnya nih. Sebelum masuk unitnya itu, luas bangunannya itu 70 dan luas tanahnya itu 91 dan lokasinya juga udah strategis banget. 15 menit aja ke Tol Bogor dan 15 menit ke Terminal Cibinong. Jadi kalau mau kemana-mana itu udah deket dan cukup 10 menit aja ke Mall Cibinong City Mall. Jadi udah kemana-mana tuh udah enak banget. Yuk. Nah ini bagian carportnya itu udah cukup luas nih, sudah bisa 2 mobil dan masih bisa juga 1 kendaraan atau bahkan 2 kendaraan roda 2. Nah sudah free juga nih, bisa Sobat SMC lihat itu sudah free kanopi nih, jadi udah kendaraannya tuh tidak kepanasan juga pastinya. Kita geser ke sini nih, ini di sebelah sini itu masih ada space yang bisa dijadiin taman. Jadi kalau misal Sobat SMC suka bertanam itu bisa ditaruh di sini dan sudah free tempat sampah, jadi untuk naruh tempat sampahnya udah enak banget. Sebelum masuk ke dalam, ini tuh jendelanya itu framenya 3 kayak gini dan bisa dibuka semua nih Sobat SMC. Semuanya bisa dibuka dan framenya itu sudah menggunakan kusen PVC. Sudah menggunakan PVC dan pintunya juga. Pintunya juga sudah menggunakan smart door lock system nih. Jadi udah modern banget nih. Di sini juga udah ada terasnya, pembatas carport dengan pintunya ini ada terasnya. Yuk kita masuk ke dalam. Nah ini untuk ruang utamanya, unitnya itu 2 lantai, jadi luas banget dan ceilingnya juga udah cukup tinggi. Ini untuk jendelanya yang menghadap ke carport, masih ada space di bawah tangga yang bisa dijadiin tempat rak sepatu atau sesuai kebutuhan Sobat SMC. Nah untuk pencahayaannya juga itu udah cukup banget nih, di sini juga masih ada jendela di bagian ruang utamanya yang menghadap ke bagian belakang. Nanti kita bakal kasih tahu nih bagian belakangnya. Jadi ada 3 kayak gini, makin kelihatan estetik banget nih untuk ruang utamanya, bisa dijadiin ruang tamu. Di sini bisa ditaruh sofa, di sini juga bisa ditaruh televisi di sini. Jadi udah cukup banget untuk hunian Sobat SMC di rumah yang suka banget untuk ruangan estetik gitu, udah cocok banget. Untuk unit di lantai pertama ini itu ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita ke kamar tidur yang pertama ya. Di lantai satu nih, kamar tidurnya itu udah cukup luas juga. Bisa dijadiin kamar tamu, kamar anak, itu cocok banget. Dan udah ada jendelanya juga yang sudah menggunakan PVC juga pastinya. Jendelanya juga menghadap ke carport ke depan. Yuk kita ke kamar mandinya nih, dekat kamar yang tadi. Ini kamar mandinya juga udah cukup luas. Sudah free shower dan free kloset duduk. Dan kamar mandinya juga sudah full keramik, jadi anti lembab. Yuk kita ke bagian sini nih. Ini untuk bagian dapur ya, bisa jadiin bagian dapur karena sudah free sink dan free wastafel. Nih sudah free juga di sini. Dan di sini juga masih ada space yang bisa dijadiin tempat laundry. Kita geser ke sini nih Sobat SMC. Nah ini yang tadi jendela yang tadi yang di ruang utama, jadi pencahayaannya masuk lewat sini. Jadi ini juga bisa dijadiin tempat laundry atau bisa dijadiin taman untuk duduk-duduk santai juga masih bisa sih di sini, atau dijadiin tempat
makan bersama, bisa, dan dindingnya nih sudah tinggi dan double dinding pastinya. Oke, kita ke lantai 2-nya nih. Nah, ini kita mau ke lantai 2. Sebelum kita ke lantai 2 nih, tangganya itu sudah menggunakan railing. Jadi aman pastinya. Nah, di sini kan pencahayaannya kelihatan terang banget nih. Nah, di sini tuh ada kacanya nih. Jadi pencahayaannya udah maksimal banget, ceilingnya juga udah tinggi juga. Nih, di sini juga masih ada jendela lagi. Jadi pencahayaannya makin maksimal banget nih. Di sininya juga ada jendela. Sehabis tangga gitu dan bisa dibuka kayak gini. Enak banget pokoknya. Nah, untuk di lantai kedua ini ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nah, ini kamar utamanya di lantai 2 nih. Nah, di sininya nih ada frame jendela dan ada sliding door-nya. Jadi makin kelihatan minimalis dan nggak buang-buang tempat nih di sliding kayak gini. Dan di sininya ada balkonnya. Yuk kita lihat balkonnya. Nah, ini balkonnya bisa ngeliat pemandangan, enak banget. Di sebelah sininya juga nih bisa kita kesini ditaruh bangku. Juga bisa nih di sini buat duduk-duduk santai. Pas banget deh pokoknya. Yuk kita lanjut ke sini. Nah, ini emang cukup luas dan pencahayaannya juga udah maksimal ya. Karena di sini kan ada jendela. Jadi ini bisa cukup lah. Kasur dan TV atau meja rias itu udah cukup banget nih. Dan di sininya, di kamar ini itu ada kamar mandinya nih. Nih, kamar mandinya udah cukup luas. Sudah full keramik, sudah free shower dan free kloset duduk dan ada wastafelnya juga sudah free. Jadi komplit nih di sini. Oke, kita ke kamar satu lagi nih. Sebelum ke kamar satu lagi, di sini juga masih ada kamar mandi nih. Kamar mandinya nih. Kamar mandinya sudah full keramik juga dan sudah free shower nih. Showernya di sini dan free kloset duduk. Hampir-hampir sama kayak yang sebelumnya. Nah, ini kamar ketiga. Ada jendelanya juga lumayan besar yang menghadap ke bagian belakang. Nih, kamar ketiganya itu bisa dijadiin kamar anak atau kamar tamu. Cocok banget, udah cukup luas juga. Dan adem banget ya pokoknya. Oke, sahabat SMC, kalau kalian mau tahu info detailnya, tonton terus video ini sampai habis ya. Oke, sahabat SMC, gimana nih untuk hunian minimalis modern estetik 2 lantai di Bogor nih? Jangan sampai kamu kehabisan unit ini karena promonya itu terbatas banget nih. Untuk DP-nya aja nih, kalian cukup 10 juta aja, all in free biaya-biaya sampai serah terima kunci. Sudah dibantu semuanya, pokoknya all in dan cicilannya mulai di 7 jutaan aja. Kalian udah bisa dapetin hunian 2 lantai ini yang estetik minimalis ini dan harganya itu mulai di dan harga cashnya mulai di 1M aja nih. Mulai di 1M kalian udah bisa dapetin rumah 2 lantai strategis, minimalis, dan cantik nih. Yuk buruan booking di 0896-3688-8848. Sobat SMC, jangan sampai lupa ya, cari rumah hubungi SMC Property, pasti puas.